Hari ini tuh hari terakhir, hari ke-22 setelah kita membuat 25 lagu selama 25 hari. Mas ini Ragil ya? Ragil lagi, enggak nama lagi. Nanti sampaikan penerimanya dari Ragil Empat Dendam. Arif Gungkit. Oh, iya. Dari awal kita udah berkomitmen bersama untuk apapun yang jadi masalah akan kita cari solusinya. Juara satu lah, pokoknya absen tuh Arif Gungkit, Muslimin, Ilham Hetfield, Kevok. Ternyata dari apa yang dulu tidak pernah kita coba, itu membuahkan inovasi yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. dari diskusi bikin lirik, dari jam session, dari bikin flow yang mungkin belum pernah terjadi juga, pipeline seperti ini. Bisa dibilang bulan lalu kita masih ngomongnya ini project yang mustahil sebenarnya, tapi tetap kita coba dan nyatanya bisa berjalan sesuai rencana, nggak ada halangan yang berarti, semua berjalan mulus, bisa melahirkan karya-karya yang buat aku pribadi tuh luar biasa, di luar nalar karena tidak biasa, tapi ternyata bisa kita lakukan dengan lancar. Aku bilang range variasinya tuh lebih bervariasi yang album ini. Referensi pokoknya lebih bervariasi lah lagu-lagunya, jadi warna-warni. Rekor ini berapa jam ini? Rekor. Berapa jam? Setengah jam gimana? Tiga. Ini sih. Aku jet lag. Bikin lagu itu ternyata ada jet lagnya juga. Udah kompak kan sama Dori? Kayaknya lagu terakhir kita nggak usah ngeband, yuk gitaran aja. Ini rupanya bidu-bidu. Bongkar batang berapa kali? Ya ampun, terpaksa nyari makan dulu. Mentang-mentang lagu terakhir ya. Emang mungkin bebannya di situ. Iya, justru. Enggak pengen apa ya? Kak, kita pengen mengakhiri dengan indah. Begitu dapat tuh enggak lima gini. Enggak ganti lagi aduh. Sini enggak putar aja. Iya. Kan ada Tony juga. Iya, juga Tony sudah lagi. Jet lag. Hai guys, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah dulu. Nah ini kayaknya afdolnya, kayaknya kita akhiri dengan lagu yang konsepnya sangat minimalis gitu. Nyanyi rame-rame, ya kayak biasanya toh, sampai jumpa rame-rame. Dari waktu itu tadi, kan lo studio. Dapat bongkar, ganti, dapat bikin diet. Masih diganti lagi, asyik. Karena salah juga ya. Malah itu aku. Ini mau keterangan. Iya. Terus soalnya gimana? Mungkin ya itu karena memikul beban di hari terakhir mungkin ya. Padahal simpel loh. Tadi aja waktu ngobrol sama Mas Arif Gunung Kidul. Ini cepet kok jadinya, cuma gitar kok. Iya sih, rekamannya cepet, tapi bikinnya ternyata yang lama. Aduh. Gak pantas ini buat gong gitu kan. Hari terakhir kan kita mindsetnya pasti ini gong harus bikin yang harus bikin yang seperti yang dulu-dulu gitu. Oh ibu pengen buang kuih sih aku. Sering solid tapi itu loh ya. Ini mau apa ya? Coba apa? Coba intro, song, intro ya. Iya. Kayaknya hari ini tuh rekor terlama. Padahal kita pengen cepet,
dimana kita itu pengen gitaran aja biar cepet produksinya, ternyata malah lama, bikinnya 2,5 jam, biasanya setengah jam jadi, 40 menit lah paling lama jadi. Dapat udah dapat, udah direkam, udah kayak Lupa, nadanya kerendahan. Cik, berarti tiap hari udah ngikutin ya mas? Iya, tiap hari pertama kita pak, dari pertama kita ngikutin sampai hari ke 21 dan ini hari terakhir kita datang langsung lihat secara langsung. Kita malah nggak ngikutin ini. Hah? Gak ngikutin ya, kita ngikutin nanti, ngikutin dengerin live malah live langsung ya. Berharu juga dengan teman-teman member yang selalu mensupport kita. Tiap hari itu ada kiriman dari teman-teman member yang dari Balikpapan itu ngirimin makanan loh, sering banget. Dari Jakarta, yang Jogja juga begitu, kadang-kadang malam-malam dikirimin makanan, tahu karena kita lagi lembur, wah baik banget. Sebenarnya di pas-pas ke sih mas, karena pas hari terakhir, saya hitung-hitung, wah ini hari terakhir pas hari Minggu. Ya, sangat berterima kasih buat teman-teman member yang sudah berlangganan membership di YouTube. Terima kasih banyak atas support kalian semuanya. Padahal ya, memang sebenarnya tempat ini kan kita rahasiakan juga, tapi karena member mungkin ya setiap hari nonton ya tahu, akhirnya dia kasih surprise kita juga, datang diam-diam. Mia, kamu selama 22 hari ini kira-kira yang mana jadwalmu? Aku ini. Tak peduli, hanya aku di sini. Bebaskan imajinasi. Ini memang isi kecil. Langsung apal dulu. Isi kecil ya. Kecil. Salah isi. Kembali. Dadadadadadari di saat banyak. Ini hampir 70% suka lagu-lagunya saya. Banyak, terutama yang ibu. Oh iya. Itu masuk itu di hati itu. Benar-benar nangis. Anakku apa lo mas? Anakku Reve song ikuti lo. Di situ timbul banyak diskusi seperti gimana kalau nanti kita adakan roadshow, gimana kalau nanti kalau kita kopdar, wong sudah bareng-bareng selama sebulan ngobrol terus. Semoga rilisnya tepat waktu sama ditunggu kopdarnya. Hubungan itu jadi intim gitu. Mas Isa, matur suwun Endang Sukamti, sukses selalu. Semoga segera kopdar ketemu sedulur yang banyak. Jadi lagu ini juga sedikit banyak mengcapture beberapa momen bersama mereka. Kebersamaan kita semua lah. Bali ya. Zero, zero selalu bersama sampai kita tua. Tak terlupakan juga begitu ya. Sekarang ini juga kita punya anthem baru lagi untuk dinyanyikan singlong bareng-bareng. Judulnya apa ini kan? Aku lumayan terharu sih sama proyek ini karena kekompakan sama konsistensi semua elemen yang terlibat di dalamnya. Temanya juga pas gitu, jadi pas kumpul-kumpul semua ya udahlah kita nyanyi bareng, bikin video sama-sama. Jadi kesempatan ini juga
saya pribadi mewakili teman-teman Endang Sukamti dan manajemen mengucapkan terima kasih untuk semua Kamtis membership yang sudah mensupport kita, yang nggak lelah setiap hari nonton live kita, setiap hari ikut urun ide untuk karya-karya kita bersama. Nah, kita dapat tambahan progress chord misalnya. Nah, terus yang jelas lirik ya, lirik udah pasti kita bikin bareng-bareng. Nah, itu menambah kasanah. Kayaknya jadi memperkaya musiknya Sukamti di album 11 ini. Play. Biasa banget kerjasamanya antara kita Endang Sukamti bertiga dengan manajemen. Teman-teman juga dari Jogja Audio School yang sudah memfasilitasi, membantu, bekerja sama semuanya. Bahkan mereka terlibat dalam produksi ini nggak cuma fasilitas ya, tapi juga pikiran dan tenaga. Kenangannya 22 hari nggak bisa diulang lagi. Ikut serta di album yang ke-11 ini sangat happy. Ya kadang lelah juga, tapi dijalani aja sampai happy. Dan akhirnya selesai juga. Sama 22 hari running plus 3 hari simulasi itu kita memang menyelesaikan masalah yang ada. Jadi bukannya tanpa masalah, tapi masalah yang ada bisa kita selesaikan bersama-sama. Wonge kraton kabeh sakti pokoke. Sakti. Semoga konsep ini bisa berkembang di kemudian hari. Ini adalah hasil kita bersama. Semoga dari kita bersama terus nanti akan punya apa ya, akan bisa dimiliki juga oleh teman-teman yang lain. Jadi menjadi milik kita semua secara luas, diterima secara luas. Harapannya itu. Ya, mimpi ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa bantuan daripada teman-teman sekalian. Teman-teman dari manajemen Endang Sukamti, Kampus Army, Jogja Audio School, dan semua membership. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di Karya.